Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Jayapura yaitu meningkatkan dunia pariwisata. Sehingga bertepatan dengan pelaksanaan Festival Danau Sentani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melaunching TIC atau Tourism Information Center dengan tujuan agar para pelancong atau masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Jayapura dapat mengenal Kabupaten Jayapura. Di kabupaten seluruh Indonesia dan ini adalah langkah yang saya patut diapresiasi karena dengan scan barcode ini sangat mudah untuk wisatawan dan bisa mendorong mendapatkan informasi tapi juga mendorong pergerakan wisatawan Nusantara karena target kita 1,4 miliar wisatawan Nusantara dan setiap pergerakan wisatawan Nusantara ini akan menghasilkan dampak ekonomi kepada masyarakat setempat. Majukan pariwisata untuk peningkatan ekonomi. Dari Bandara Teis Eluai Sentani, Jerry Puraro, Sentani TV.